Masya Allah, Allahu Akbar. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Ini ya teman-temannya, Ustaz Azrai, ini tanam minat anak mengaji Al-Quran. Satu keluarga memang sangat-sangat luar biasa. Langsung saja kita nonton videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Masya Allah, Allahu Akbar. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya Allah. Subhanallah, surakallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan pentas suku akhir minggu yang ke-6 Akademi Qurra, satukan ummah dengan Al-Quran. Subhanallah, terima kasih kepada anda yang bersama kami saat ini di TV Al-Hijrah. Dan kita baru saja diperdengarkan satu persembahan yang begitu memukau,
satu persembahan bacaan daripada keluarga Ustaz Azra'i Abdul Haq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa khabar Ustaz Azra'i? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Lama buat ni Ustaz. Dekat-dekat sejam. Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Minggu lepas baru ni kita datangkan Ustaz bersama dengan kami sebagai juri ya. Bersama dengan Adik Atirah. Tapi kali ini dia bawa satu tentera. Subhanallah. Keluarga Ustaz Azra'i yang mana kita angkat tema minggu ni tentang keluarga Al-Quran. Tahniah lagi sekali Ustaz. Subhanallah yang bersama dengan kita pada malam ni ada Ustaz Azra'i, ada Ustazah Saru Munirah, isterinya, dan juga Adik Atirah. Ada Ahmad Asfar, masya-Allah. Baru ni Johan di tilawah di Algeria. Subhanallah, begitu luar biasa. Ada Adik Arifah, ada Adirah, ada Ahmad Ammar. Mana tadi Ammar? Masya-Allah, bukan Ammar Mukhlis eh. Okey. Baik, Ustaz. Masya-Allah. Saya rasa kalau soalan biasalah, soalan biasa orang akan tanya macam mana tips mengajar kan? Macam mana boleh didik anak? Saya tak nak tanya soalan macam tu. Saya nak tanya, kalau keluarga yang di Malaysia ni alhamdulillah pendidikan Quran kita hebat kan, tahniah pada ibu ayah di luar sana juga, kita kena bagi kredit guru-guru di luar sana. Boleh baca Quran dalam satu keluarga tu sangat-sangat kita puji kan, alhamdulillah. Tetapi keluarga Ustaz Azra'i ni dia boleh baca Quran bertaranum mujawwad yang luar biasa. Yang ni saya nak tanya ni. Macam mana Ustaz? Bagi tips sikit kan. Mungkin ada yang boleh kita dapat belajar sesuatu insyaAllah. Okey, pertama sekali ini sebahagian sajalah. Ada dua orang lagi anak. Ada lagi? Ada lagi. Ahmad Ashraf dan Abror. Ashraf sekarang SPM. Dan Abror di madrasah. Tak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Jadi nak kongsi banyak-banyak pun saya tak berapa nak pandai sangat lah. Masya-Allah. Tapi bolehlah sikit-sikit. Pertama sekali kita nak tanamkan minat bacaan Al-Quran tu sebenarnya yang agak susah. Baca Quran kebanyakannya boleh. Ya, tetapi nak minat. Jadi saya dan isteri ambil pendekatan nak menanam minat anak-anak ni mengaji Quran, kita selitkan atau kita rencahkan dengan taranum Al-Quran. Ya, taranum Al-Quran ni dia ada naik dan turun, dan kita bila kita baca dia akan rasa halawatul tilawah ataupun halawatul qiraah. Kita rasa manis. Sekejap baca tak puas, nak baca lagi, nak baca lagi. Masya Jadi itulah antara pendekatan yang kami buat, dan kebetulan isteri saya pun qiraah dan bidang taranum juga. Jadi Masya kami Allah. Sama-sama berkolaborasi lah mendidik anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau nak macam ni kena cari jodoh-jodoh yang macam qiraah jugalah ya. Dan jentuk lah kot Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Tapi boleh sebenarnya kalau seorang kan boleh juga boleh, kan. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Azra'i memberikan satu inspirasi kepada kita. Bahawa kita kalau mungkin tak sampai ke level ini pun, tapi sekurang-kurangnya kita boleh didik keluarga Al-Quran di rumah kita kan. Kita dapat mengajar mereka baca Al-Quran. Dan Ustaz Azra'i sendiri pun legasi yang dibawa oleh Ustaz Azra'i ialah daripada datuk mereka, daripada ayah Ustaz Azra'i sendiri, Datuk Abdul Haq Abdullah ataupun di Kedah kita panggil Ustaz Ghani, yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa negara sebanyak 4 kali memberikan sumbangan kepada negara kita. Ustaz Azra'i sendiri merupakan Johan Tilawah Al-Quran antarabangsa Kuwait 2018, dan Ustazah Saru Munirah juga Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 2022 dan juga Dunia Melayu Islam. Okey. Baik, apapun kita ucapkan terima kasih lagi sekali. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada semua penonton-penonton TV Jazz. Terima kasih saya. Insya-Allah. Masya-Allah, itu tadi ya teman-temannya, luar biasa memang ya keluarga dari Adik Ahmad Asfar ini ya. Satu keluarga luar biasa semua. Ayahandanya qori internasional, ibundanya pun qori internasional. Masya-Allah, keluarga yang sangat luar biasa. Ini inspirasi untuk kita semua tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, keluarga yang lebih baik lagi, untuk menghidupkan rumah, menghidupkan keluarga dengan membaca Al-Quran tentu saja. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizkia. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, next time, bye.